Ya, sekarang kita lanjutkan soal nomor 6 ya. Di sini diberikan gerak partikel dalam koordinat polar digambarkan oleh persamaan R sama dengan E pangkat KT, R topi, dan theta sama dengan AT. Dengan K dan A adalah konstanta, ditanya kecepatan gerak partikel itu. Kita langsung saja kita begitu kita cek ya di modul pada koordinat polar ya. Di situ yang dinyatakan oleh vektor posisinya adalah R topi dan theta topi. Posisinya ini ya, posisi dalam koordinat polar adalah R topi plus R theta topi ya. Di sini ada tetanya, di sini ada tambahan theta. Nah, jadi R topi ditambah R theta topi dalam fungsi theta. Di sini sehingga kecepatan partikel dapat dinyatakan sebagai, nah kecepatannya ini, V sama dengan R dot di sini, R topi ditambah R theta dot di sini, theta topi. Di sini R dotnya ini artinya turunan pertama R terhadap waktu. Kalau theta dot berarti turunan pertama theta terhadap waktu. Coba di sini ada, lihat di sini R ya. Berarti kalau R dot di sini adalah turunan pertama terhadap waktu. Kalau theta dot di sini adalah turunan pertama ini terhadap waktu. Kalau R biasa berarti yang R ini aja tanpa turunan. Tanpa turunan ya. Jadi soal nomor 6 ini sehingga kita bisa selesaikan ya, di sini adalah R-nya kita tulis ya, dari soal yang ini kita dapatkan R-nya sama dengan E pangkat KT ya. Kemudian tetanya kita bisa dapatkan yaitu AT. Ya. Di sini kita cari R dotnya dulu. R dot sama dengan R dot sama dengan dr titik. Ya, sama dengan turunan d titik turunan dari E pangkat KT. Oke ya. Turunannya berapa ini? Berarti tetap E pangkat KT dikali turunan KT adalah K. Jadi hasilnya adalah K taruh depan dikali dengan E. E-nya pangkat K. Ini R dotnya. Ini R dotnya kita dapat. Ya, sedangkan R-nya ini. Sekarang tetanya, yang kalau tetanya ini cari teta dotnya. Teta dot ini sama dengan D teta DT sama dengan D AT, A ya kali T, DT. Sama dengan A. Ya. Oke. Berarti theta dotnya kita peroleh yaitu A. Ya, sudah, kita tinggal masukkan saja ke persamaan ini, V. Ya. Kecepatan gerak partikel. V sama dengan R dot R topi, R theta dot theta topi. Ya. Jadi masukkan kecepatannya yaitu V sama dengan R dot R topi plus R theta dot theta topi. Nah ini ya. Sehingga K E pangkat KT R topi ditambah R yaitu E pangkat
KT dikali A. A-nya taruh depan. Nah, teta topi. Oke, inilah V-nya. Gimana kalau cari cari percepatannya? Percepatannya adalah yang ini, ya. A sama dengan R dot double dot. Nah, double dot itu turunan kedua. Dari R teta dot kuadrat. Nah, teta dot kuadrat itu turunan pertamanya. Turunan pertama teta ini dikuadratkan. Berarti ini dikuadratkan. Berarti teta dot kuadrat ya berarti A kuadrat. Gitu ya. Kemudian dicari juga di sini teta double dot. Nah, juga berarti turunan masukin aja rumus ini. Dan ya. Kemudian yang nomor 7, kita lihat nomor 7. Ya, soal nomor 7 ini di sini. Nomor 7, kecepatan partikel dalam koordinat bola, ya. Ini ya, ingat kecepatan partikel dalam koordinat bola di modul itu dinyatakan dengan ini, ya. Yang ditanya gerak partikel dalam koordinat bola digambarkan oleh ini R. R-nya ini, teta ini, dan C-nya ini. Jadi di sini ada pakai merah deh. Di sini ada R, ada teta, dan ada C, ya. Kalau di sini R-nya adalah A, kemudian tetanya adalah T sin omega T, C-nya adalah B kali T. Oke, kita ditanya kecepatan gerak, kecepatan ini rumus pakai rumus. Ya, pakai rumus ini sehingga kita cari dulu di situ, di sini ada R dot. Di sini ada R dot, di sini ada theta dot, di sini ada C dot. Nah, ya, masukkan. Jadi, cari masing-masing. R dotnya ini, R dotnya, ya berarti dr dt. Oke, karena A adalah konstanta, A adalah konstanta, B adalah konstanta, C adalah konstanta, B besar, B kecil adalah konstanta. Maka turunan suatu konstanta terhadap T itu hasilnya 0 ya. R dotnya hasilnya 0. Ya, kemudian teta dotnya cari. Saya tulis. Sekarang teta dotnya sama dengan D teta per DT sama dengan turunan dari sin adalah cos ya. Oke. Berarti turunan dari sin adalah cos. Di sini saya tulis di bawah aja deh. Tulis di bawah. Jadi sama dengan turunan dari sin adalah cos B cos omega T. Omega T turunannya omega. Jadi B omega cos omega T. B omega cos omega T itu theta dotnya ya. Di sini R dotnya sama dengan 0. 1 R dot 0 sama dengan 0, R sama dengan A ya. Di sini kita dapat ini tetanya, terus theta dotnya kita dapat yang ini. Nah, kita cari sekarang yang C dot. C dot sama dengan do C do T sama dengan ya hasilnya B dong ya. C dotnya hasilnya B. Dah kita dapatkan besaran yang masing-masing kita perlukan sehingga kita masukkan ke persamaan R yang ini sehingga kita bisa cari V-nya sama dengan V sama dengan R dot. Yaitu 0, ya ini jelas 0 nih. 0 R teta topi. A teta dot bukan teta topi ya. A kali B omega gitu kan. Berarti
A kecil kali B besar omega. Cos omega T arahnya adalah teta topi. Ditambah R-nya adalah A. Si dotnya adalah B kecil. Sin teta. Tetanya adalah B sin omega T ya. B sin omega T. B sin omega T. Nah. Si. Nah, gitu. Jadi ini. Itulah. Kecepatannya ya, kecepatan gerak partikel itu. Oke, yang terakhir, contoh yang terakhir adalah nomor 9 ya. Tadi nomor ini nomor 7, ini sekarang nomor 9. Contoh terakhir nomor 9. Ini posisi partikel yang sedang bergerak dituliskan sebagai ini dengan alfa. Ini alfa yang ini adalah konstanta. Tanya percepatan partikel tersebut. Oke, turunkan ini dua kali saja itu langsung dapat jawabannya ya. Percepatan. Langsung kita kerjakan saja eksekusi ya. Cari dulu V sama dengan dr dt sama dengan turunan dari A besar ya, dalam kurung E pangkat alfa, T arahnya I, plus E pangkat min alfa, T arahnya J. Oke, turunkan sekali. Yang A ini tetap ya, dalam kurung E alfa, nah ini. Turunan E alfa T tetap E alfa T, tapi yang di sini depan T adalah alfa, turunkan ke depan. Sehingga diperoleh alfa E alfa pangkat T, gitu. I. Ini paling mudah itu menurunkan dari E pangkat. Ya. Nah, sekarang E, nah di sini tetap ya, E pangkat min, tapi E pangkat min alfa T ini, yang kedepannya adalah min alfa. Jadi di sini minus jadinya ya. Di sini minus ya harusnya. Sehingga di sini min alfa. Nah, E pangkat min alfa T arahnya J. Nah, ini adalah V-nya ini. Nah, ini V-nya. Tapi yang ditanya adalah A. A adalah turunan dari dv dt sama dengan d dari yang ini. A alfa e pangkat alfa t i plus, oh bukan plus, minus ya. Min alfa e pangkat min alfa e j. Tutup. Nah. Sekarang kita lihat penyelesaiannya, yaitu sama dengan A ya. Nah, A ini tetap alfanya di sini, alfa turun lagi, alfa kuadrat berarti. Berarti di sini E alfa T I dikurang alfa kuadrat E pangkat min alfa T J. Nah, di sini ada alfa kuadrat, di sini ada alfa kuadrat. Keluarkan, ya kan? Jadi A alfa kuadrat E pangkat alfa T I min E pangkat min alfa T C. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah A-nya. Yang mana? Yang nih berarti yang, nah ini plus,
Oh ya, ini plus jadinya ya. Karena turun sekali jadi plus. Nah, ini ya. Jadi yang C ya. Jadi di sini menegaskan bahwa turunan turunan kedua dari posisi itu adalah percepatan, turunan pertama dari posisi adalah kecepatan. Terlepas dari fungsi apapun di sini, itu adalah teknik penurunan, teknik turunan yang memang harus dikuasai di materi kalkulus 1 atau fisika matematika dasar ya. Turunan dari fungsi-fungsi aljabar, fungsi-fungsi logaritmik, fungsi-fungsi trigonometri, turunan-turunan itu memang harus sudah tuntas. Jadi kita tinggal pakai aja di sini. Yang ditekankan adalah R, diturunkan sekali adalah kecepatan, turunkan sekali lagi adalah percepatan. Baik, itu ya, 3 soal tambahan mungkin demikian. Dilanjutkan lagi untuk video selanjutnya ya, membahas soal-soal yang modul kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.